Nah, halo teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali ya di channel YouTube Klamlat Senaga. Saya menyapa selamat sore dari Terminal Grogol. Ini tanpa sengaja sekitar jam 5:30 teman-teman, ada unit TPD terbaru efisiensi dengan tujuan akhir ke Jogja. Ini tiba di Terminal Grogol sekitar jam 5:30. Beginilah tampilannya di malam hari, atas bawah pasti full strobo. Sudah ada, kita lihat beberapa penumpang yang akan dinaikkan nantinya dari terminal sini. Begini kondisi untuk agen yang akan naik. Nah teman-teman, ini kita pas di depan ya, unit TPD. Untuk infonya, ini tujuan akhir ke Yogyakarta dan juga nyampe ke Poris, ke Kalideres, dan juga di Terminal Grogol. Ini untuk leperinya lebih ini ya, lebih baru atau fresh. Nah teman-teman, beginilah tampilannya dari samping kanan, atas bawah full strobo, tidak dikasih kendor. Nah teman-teman, kita coba berjalan ke samping dari bus TV ini. Nah, beginilah tampilannya dari samping kanan. Untuk peleknya dicat warna merah. Ini persiapannya sangat matang ya buat nantinya di bulan puasa nanti sebelum tanggal 6 Mei. Ini dari samping kanan, dari depan sampai belakang tuh penumpang sangat antusias untuk pulang kampung sebelum pada tanggal 6 Mei ya. Nah begini tampilannya pada malam hari. Di sampingnya langsung jalan raya besar menuju ke Harmoni. Kalau kita lihat nih masih mulus ya, dari belakangnya warna pink cerah asli Queen Turbo. Wow, dikasih dua nih, dua-dua, jadi totalnya 4 tuh untuk knalpotnya. Di samping selain baru Handoyo yang baru masuk. Coba berjalan ke samping kiri dari unit TPD. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya, sama seperti biasanya. Untuk ban tidak ada berbeda dengan bus yang lain. Handoyo ini langsung diberangkatkan kali dari terminal Grogol. Ini di belakang unit Pahala Kencana. Ini tujuan kemana nih? Kurang tahu kalau tujuannya.
channel gak gitu gak bakal tahu. Biar pakai jadi. Ah, ini pas semua ya.